Jadi seterusnya kerajaan juga mengalu-alukan cadangan dalam sidang dewan tadi, ada juga cadangan mengatakan bahawa OKU bekerja ni untuk letakkan di institusi masjid, dan insya-Allah satu perbincangan akan diadakan selepas ini bersama dengan Esko Agama untuk kita tengok pengurusan masjid di setiap masjid tu dapat memberi satu sikit imbuhan lah kepada anak-anak OKU yang ingin bekerja di situ di sana. Secara sukarela tapi kita bagi imbuhan kepada mereka insya-Allah. Jadi cakap tu tadi Khatun sarankan wawarkan kepada masyarakat di luar sana supaya mereka ini tampil ke hadapan untuk membuat pendaftaran kad OKU kepada anak mereka, kerana banyak manfaat yang kita akan dapat daripada pendaftaran kad OKU ini. Itulah.